3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, pas ya. Sudah hampir jadi ya, sedikit demi sedikit aku renovasi ini. Wih, ini dia kolam ikan yang sangat beautiful. Wah, pausnya jadi bisa berenang ini ya. Karena sebelumnya kan ini kolamnya ini pendek ya, jadi aku tambahin nih, dalemin sama perluas tuh. Wih, ini emasnya sama obsidiannya biarin aja di sana ya, buat hias-hiasan sama buat loncat-loncatan si lumba-lumba ya. Kayaknya ini harus ditinggiin lagi ya, ini masa sejajar sih, kayaknya ditambahin lagi ini biar lumba-lumbanya nggak lompat ke sini, nanti lompat ke sini mati dia. Waduh, wah ini udah jalan menuju bawah air ya, biar bisa ngelihat ininya dari bawah. Ini kan keren banget nih viewnya di sini nih. Wih, mantap sekali ya. Nah ini nih lapis lazulinya nih, aku dari ini nih ngambil yang kemarin itu, yang waktu berpetualang bersama Agent Ali itu. Nah ini dia lapis lazulinya, diamondnya sama goldnya masih aku simpan itu. Nanti kita pasang-pasang semua harta karunnya ya. Wih, si lumba-lumba sama pausnya nih lagi berenang bebas nih, karena udah dalam ya dan luas nih. Oh iya Ipin, kita kasih nama ya, pausmu siapa nih, kamu mau kasih nama nih? Namanya Willy aja bang. Willy ya, oke. Willy ya namanya ya. Oke, Willy, ini pausnya si ini ya, pausnya si Ipin ya. Kita kasih nama Willy. Mana dia, kok namanya nggak kelihatan coy. Wah, ketutupan siripnya ya namanya ya, Willy. Hey Willy. Oh ini dia, ada namanya Willy namanya. Nah si dolphinnya nih punyanya si Upin ya, karena aku beliin buat si Upin ini nih. Tapi si Upinnya ini lagi di markasnya Adudu ini sama Agent Ali ya, buat mengecek ke kondisinya si Upin ya, karena Upin lagi disuntik kekuatan Hulk sama si Adudu ini, jadinya harus dicek lagi ya. Dia bersama Agent Ali di sana itu, di markasnya Adudu. Siapa ya kita kasih nama lumba-lumbanya si Upin ya? Wih, kayaknya kita kasih nama lumba-lumbanya nih Pin-Pin ya. Waduh, Pin-Pin ini artinya dolphinnya Upin. Wah, dolphinnya Upin namanya Pin-Pin. Pin-Pin Pom. Oke, Pin-Pin ya. Pin-Pin. Pin-Pin dan Willy. Very Willy. Woi, sini Pin-Pin. Gak bisa dong. Pin. Gak bisa dikasih nama, mana dia? Nah, udah ya. Wah. Lah, dia nyangkut di sini kan si Pin-Pin. Wah, hampir aja. Si Pin-Pin dan si Willy. Kita naikin si Pin-Pin coba ya. Si Upin kemarin naikin si ini paus ya, si Upin. Nggak bisa dong. Oh bisa. Woi, keren banget coy. Kita naikin lumba-lumba ya, mantap nih. Ayo lompat. Lompat. Ayo Pin-Pin lompat. Wih. Lompat deh. Lincah banget ya lumba-lumba nih. Ayo lompat. Wih. Mantap sekali, kita bisa main-main di sini. Keren ya. Dan ikan cupangnya ini juga banyak nih. Kita lihat dari sini ya. Ikan cupangnya nih, mana ini ikan cupangnya nih? Wah, itu dia ikan cupangnya tuh. Wow, banyak tuh jenisnya ya. Cupang langka ini. Keren banget ya. Oh iya, kayaknya nih aku pengen ini ya, beli lumba-lumba lagi satu nih. Nanti kita ini nih nikahin ya, biar dia punya anak nih. Kalau cuma satu kayaknya kurang mantap ya. Kita beli dua ini, harus kembali lagi ke Pak Ciknya itu ya.
Wah, ini si Budi sama si Alok ini lagi ngapain dia nih, malah ini ya duduk-duduk santai nih. Aku sama Upin ini lagi beres-beres ini, dia nggak bantuin loh ini si Budi sama temennya ini. Budi bro, hayu mabar bro. Waduh, ternyata dia sama Alok lagi mabar ya. Waduh, mabar apa ini? Mabar Free Fire kayaknya nih ya. Iya, mabar Free Fire. Alok, eh, hora do show. Waduh, iya, nanti kita ajarin si Alok bahasa Indonesia biar dia bisa ngomong bahasa Indonesia ini. Waduh. Oke dah, kalau gitu aku bakal ke pasar ikan lagi ya, ketemu Pak Ciknya itu. Jadi aku bakal beli lumba-lumba ini ya. Kita bakal ke pasarnya, pasar ikan ya. Nah, naik Vespa ini ya. Wih, Vespa aku kuning loh. Wah, ini kerjanya si Upin nih. Bisa dicat warna kesukaan ya, kuning. Waduh, gimana sih si Upin ini? Aku jadi naik Vespa kuning ini. Kayaknya ku cat lagi nih nanti nih. Waduh, masa warna kuning. Oke, kita bakal berangkat nih ke pasar ikan. Oke, di sini ya pasarnya nih, pasar di dekat pantai nih. Kita masuk lewat sini ya, langsung terobos aja lah. Vespanya aku taruh, langsung aku masukin ya ke pasar ini. Nah, ini dia Pak C. Nah, ini dia Pak C. Saya mau beli ikan lumba-lumba lagi Pak C. Waduh, ikannya udah habis nih kayaknya nih. Oh, masih ya, ada banyak itu ikannya. Ikan hias sama ikan cupang nih, sama kura-kura coy. Apa kita beli kura-kura nih? Nggak usah lah, beli ikan lumba-lumba dulu lah Pak C. Berapa satu lumba-lumbanya Pak C? Katanya sekarang karena masa COVID-19 harga lumba-lumba naik jadi 5 diamond. Waduh, gara-gara corona harga lumba-lumba naik ini. Waduh, waduh, sisa 6 lagi lumba ini ku ya, lumba-lumba lagi diamond. Ya udahlah, aku kan kemarin dapat diamond ya waktu berpetualang sama Agent Ali, jadi diamondku masih banyak ini. Kita kasih Pak C-nya ini ya, 5 diamond ya. Nah, itu Pak C. Diamondku sisa 1 ini ya. Yang betina ya Pak C ya, karena yang kemarin tuh kan saya punya jantan. Saya mau nikahin itu lumba-lumbanya. Oke Pak C. Oke, kita dikasih ini ya. Waduh, lumba-lumbanya dalam bentuk sasetan ini ya. Waduh. Jadi nanti tinggal dicemplungin ke air aja, dia lumba-lumbanya tinggal ini ya, langsung berenang nih. Waduh, dalam bentuk sasetan coy. Oke dah Pak C, terima kasih ya. Saya pulang dulu ini. Langsung kita ternain ya lumba-lumbanya. Habis diternain lumba-lumbanya, terus kan banyak itu beranak. Nah, kita jualin lagi ke Pak C ini ya. Kita jualin lebih mahal dari 5 diamond ya. Kita jualin 7 diamond biar kita untung. Oke, kita sudah sampai di rumah baru nih. Wih, keren banget ya. Baru masuk langsung kita bisa melihat pemandangan yang indah ini, pemandangan laut ya. Wih, si Ipin udah berenang aja di sana dia tuh. Oh iya nih, aku juga dikasih ini ya. Ini katanya buat ternakin si lumba-lumba ini, sama buku panduan ini. Oke, kita langsung cemplungin aja ini ya. Boom. Nah, gitu dong. Kita langsung kasih ini dia. Biar keluar jantung-jantungnya ya. Nih. Loh. Sini kau, weh. Nah, best friend forever ya. Sudah mau dia. Satu lagi nih. Mana ya? Waduh, sama lagi. Yang mana yang belum nih? Wah, ini kayaknya. Nah, pin-pin. Nah, pin-pin sudah jantung-jantung ya. Pin-pin sama siapa lagi? Pon-pon. Nanti kita kasih nama ya, biar Upin aja yang ngasih nama. Jadi sekarang waktunya kita kasih ramuan ini. Ramuan breeding namanya ya. Sini. Sini kau. Minum ini, ramuan breeding. Tuh, nggak mau. Belum. Nih, kena. Ah, dapat ya satu. Oke, kita tunggu. Woi, sudah jantung-jantung loh dia. Oke, mana anaknya nih? Sudah jantung-jantung itu tadi.
Anaknya belum keluar apa? Sudah jantung-jantung itu. Belum punya anak ya. Coba kita kasih lagi lah ini. Si Pin-Pin. Oh, ini satunya ya. Siapa namanya nih? Kita kasih. Belum ya. Belum kena. Ini siapa nih Pin-Pin ya ini? Bukan Pin-Pin ini. Oh iya Pin-Pin. Ini Pin-Pin tak kasih lagi nih. Nah, ini siapa nih? Oh, ini dia. Bukan Pin-Pin ini. Mana sih satunya? Bingung aku jadi ya. Waduh, wey. Sini, wey. Wey, ini Pin-Pin lagi. Yang satunya mana? Nah, ini dia. Sini kau, wey. Waduh. Nah, sudah kan? Nah. Jantung-jantung. Nah, jantung-jantung dia. Suka itu. Ayo. Mana nggak punya anak dia, coy? Wey. Gak kira ini nyangkut di atas si Pin-Pin. Belum beranak ya, padahal udah jantung-jantung loh itu. Oh iya, kita bakal kasih dia bola ya, biar main-main dia si lumba-lumbanya ini. Kita bakal bikin si Pin-Pin dan temannya itu ini ya, bola ya, bola-bola. Bola dari tanah liat. Nah, ini dia, bol. Nanti ayo ambil bolanya sini. Kita bermain bola ya. Waduh. Ini bola nih. Kayaknya kita biarin aja ya si Pin-Pin sama lumba-lumba satunya nih berenang-berenang dulu biar bermain-main ya, biar keluar jantung-jantungnya dulu, nanti biar dia bisa beranak. Kan? Jantung-jantung terus nih, cuma belum beranak nih. Nanti paling ya. Ada prosesnya lama mungkin. Waduh, mantap sekali ya. Oke, kalau gitu sekarang aku bakal menjenguk si Upin ya. Ayo Ipin, katanya Ipin juga mau disuntik ini ya, suntik mati ya. Enggak nih, maksudnya disuntik superhero nih katanya si Upin nih. Upin, Ipin ya. Jadi sekarang kita bakal ke tempatnya Adudu nih. Aku juga belum pernah ke tempatnya Adudu nih. Di sana juga ada Agent Ali ya. Oke, kita langsung aja ke sana sama si Ipin. Ayo Ipin, sini Ipin.